当空照，一剑。天！难道孤月剑心的法身出现？遇强则强，不可强踩。主人，孤月剑心遁入了。为剑，我怎好出手？若不解封，你打得过他吗？主人，你为何不出？Hello guys, welcome back to Kadi Universe. Mari kita lanjutkan tonghua The Imperium of Realms atau Wan Jie Jie Jun. Udah pada kepo kan dengan kelanjutannya? So, di part hari ini kita semua bakal melihat Yun Fei ingin mengambil sebuah cairan kesengsaraan di pohon guntur kesengsaraan buat si peri pedang Kuye. Wah, apakah bakal berhasil dan ujian apa yang akan menghampirinya? Kalau berdasarkan part terakhir kemarin, kita semua kan udah melihat tiba-tiba muncul seorang kultivator kuno bernama Lei An dan monsternya yang bernama Tong Lei. Mereka menduga Yun Fei ini pengen ngambil cairan kekacauan karena mereka tahu jelas si Yun Fei memiliki tubuh Dharma kuno. Tentu mereka sebagai penjaga tempat itu tidak ingin membiarkan Yun Fei mendapatkannya. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Awalnya serangan Tong Lei itu bisa Yun Fei tahan, tapi serangan dari Lei An yang terlalu kuat sampai-sampai Yun Fei berlindung di menara ungu abadinya guys. Ditambah memanggil putri peri pedang untuk menghadapi mereka. Tapi ternyata si Lei An itu mengenali sang putri pedang. Jadi putri peri pedang merupakan seniornya yang bernama Kuye. Apalagi dulu si Lei An pernah diajari sebuah teknik pedang oleh dia guys. Tentu Lei An menduga senior Kuye sudah hilang ingatan. Soalnya pas terakhir dia tahu senior Kuye terkena serangan guntur yang sangat kuat. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu kita diperlihatkan sekitar 4100 tahun yang lalu. Di istana Yaoye Gunung Kufeng, semua orang sudah berkumpul untuk menyaksikan Kuye. Gak lama dari itu, adik juniornya yang juga menghampirinya penasaran. Apakah kakak senior Kuye yakin bisa membuka paksa gerbang peri? Senior Kuye yakin karena dia sudah menghabiskan waktu sekitar lebih dari 2900 tahun dalam hidupnya untuk melakukan ini. Jadi jikalau sekarang dia tidak bisa membuka gerbang peri, maka dia tidak akan bisa berkembang menjadi lebih kuat. Tapi sang adik junior masih tetap khawatir karena dunia atas dengan dunia mereka sungguh berbeda. Kemungkinan jika kakak senior Kuye bisa membukanya secara paksa, takutnya dia malah diserang nanti. Tapi senior Kuye tekadnya sudah bulat. Dia malah menduga kalau tidak membukanya sekarang, maka sama aja buang-buang waktu untuk hidup. Jadi mending mati aja gitu ya kan. Tentu membuat sang adik junior bingung. Padahal ada dirinya dan yang lainnya di dunia mereka. Bagaimana bisa kakak senior Kuye merasa hidupnya bakal sia-sia saja? Kuye menjelaskan sang adik junior juga pasti akan bertambah tua dan akhirnya meninggoy. Jadi kalau semisal dia bisa membuka jalan itu, maka pasti sang adik junior dengan yang lainnya bisa masuk ke sana dan membuka jalan kehidupan baru. Tapi tetap aja guys, sang adik junior tidak terima. Kenapa harus kakak junior Kuye-nya lah yang melakukan hal seperti ini? Kenapa nggak orang lain gitu ya kan? Tapi senior Kuye tetap akan pendiriannya, nggak akan mundur. Nggak lama dari itu, dia mengeluarkan pedangnya, melancarkan kekuatan, mencoba membuka gerbang peri yang ada di langit. Sontak orang-orang di sana yang penasaran berkerumunan ingin melihat wujud asli dari gerbang peri itu. Shimei. 我意已决，这法你又何必如此？
将近，此番我开辟新。Tanpa ragu, Kuye perlahan maju ke atas langit sambil terus memadatkan kekuatan. Setelah semua persiapan sudah selesai, dia langsung menyerang langit dan berusaha membuka paksa gerbang peri itu dengan kekuatannya. Alhasil, gak lama dari itu, muncul sebuah gerbang misterius yang terbang di atas langit. Melihat itu, orang-orang menduga, itu pastilah gerbang peri. Mereka juga senang karena Senior Kuye ternyata berhasil membuka gerbang tersebut. Soalnya konon katanya, udah lebih dari 3000 tahun gak ada orang yang pernah berhasil membuka gerbang ini. Namun apa yang terjadi guys? Tiba-tiba di langit muncullah petir-petir yang sangat kuat menyambar ke bawah. Gak cuman itu, gerbang peri yang tadinya terbuka tiba-tiba menghilang ditelan oleh awan hitam. Sangat di junior menyaksikan itu auto panik. Pasti Senior Kuye dalam bahaya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sebuah petir ungu yang sangat kuat langsung menyambar Kuye. Tidak takut, Kuye mengeluarkan kekuatannya berusaha bertahan. Tapi sayang kekuatan dia tidak cukup guys. Guntur itu menghancurkan pelindung milik Kuye dan langsung melesat ke arahnya. Si adik junior yang panik melesat maju mencoba menahan guntur itu. Tapi sayang, guntur itu terlalu kuat. Pada akhirnya mereka berdua pun terhempas terkena guntur ungu. Nah yang ternyata guys, Leian merupakan salah satu orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Dia menjelaskan waktu itu Senior Kuye sudah dinyatakan meninggal. Tapi pemilik istana mencoba dengan sekuat tenaga mengumpulkan jiwanya dan membentuk kembali tubuhnya. Tong Lei yang mendengar itu menduga yang berarti Senior Kuye sudah bangkit. Tapi Lei An masih belum yakin akan hal tersebut. Dia menduga tubuhnya sekarang cumalah tubuh roh primordial. Tiba-tiba Kuye melesat maju menuju ke pohon kesengsaraan guntur. Cairan kesengsaraan guntur sudah muncul guys. Tong Lei menduga Kuye ingin mengambilnya untuk membangkitkan tubuh aslinya. Dan benar sekali dugaan dia. Kuye mengulurkan tangannya ingin mengambil cairan tersebut. Tapi hal itu langsung dihentikan oleh Lian. Soalnya dia tahu jelas. Bunga kesengsaraan guntur ini memiliki kandungan kekuatan Tao yang sangat besar. Jadi gak bakal bisa diambil secara paksa guys. Karena hal tersebut, Kuye pun mau tidak mau kembali ke Menara Ungu Abadi. Dia pun meminta Yung Fei untuk mengumpulkan cairan kesesaran guntur untuk dia guys. Bahkan dia berjanji, jika Yung Fei mau melakukannya, maka dia akan menuruti 3 permintaannya Yung Fei. Jelas Yung Fei bingung dong, Senior Kuye yang sangat kuat aja nggak bisa mengambilnya. Gimana dia bisa mengambil cairan tersebut ya kan? Tapi Kuye pastikan si Yung Fei bisa. Soalnya Yung Fei memiliki tubuh kekacauan, yang dimana tubuh kekacauan memiliki asal usul yang sama dengan pohon kesengsaraan guntur. Alhasil Yung Fei jadi bersemangat, pengen mencobanya guys. Dia langsung keluar dari Menara Ungu Abadi. Leian pun menghampiri Yung Fei dan memberikan hormat. Dia memperkenalkan diri dan penasaran kenapa Senior Kuye itu bisa bersama dia. Nah di sini Yung Fei membalas, memperkenalkan dirinya dan menjelaskan kalau mereka berdua tidak sengaja sudah bertemu. Tapi Leian pengen tahu gimanakah kondisi Senior Kuye. Apakah dia masih dalam keadaan tersegel ataukah tidak? Yung Fei hanya bisa mengatakan keadaan Kuye sangatlah baik dan dia juga gak mau buang-buang waktu segera bergegas pergi ke pohon kesengsaraan guntur.
月剑仙遁入了。Membuat Tong Lei dan Li Yan yakin si Yung Fei ingin mengambilnya, guys. Tentu Li Yan menghentikannya. Dia menasihati Yung Fei untuk berhati-hati karena pohon ini sangat kuat. Ya, Yung Fei berterima kasih, tapi dia tetap ingin maju. Tong Lei panik. Kenapa Yung Fei nggak dihentikan coba? Soalnya kalau semisal dia berhasil mendapatkan bunga kesengsaraan guntur, maka dirinya akan jauh lebih kuat dan mereka dihabisi. Tapi Li Yan sendiri nggak bisa berbuat apapun, guys. Soalnya kan Yung Fei itu dekat dengan senior Kuye. Tapi di satu sisi dia juga penasaran nih. Gimana carakah si bocah Yung Fei mengambil cairan tersebut? Apalagi katanya jika ada seseorang yang berhasil memurnikan cairan kesengsaraan, maka bakal terbukalah jalan untuk mencapai ke alam kesengsaraan. Dan itu membuat semua makhluk hidup itu sejahtera. Gak lama dari itu, Yung Fei mengeluarkan tangannya ingin mengambil bunga tersebut. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba pohon itu menolak dan mengeluarkan kekuatan guntur yang sungguh dahsyat. Wadidaw, kok malah ditolak, guys? Katanya berasal dari tempat yang sama. Di mana disebutkan tubuh kekacauan milik Yung Fei itu memiliki kekuatan yang sama dengan pohon tersebut. Jadi harusnya dengan sama begitu bisa diambil dong. Mari kita lihat alasannya di part 110 buat Wan Jie Zhezun. Oke, singkatnya nanti si Yung Fei yang tidak menyerah untuk mengambil bunga tersebut, dia melakukan konsentrasi penuh menggunakan kekuatan tubuh Dharma kuno. Dan gak lama dari itu, dia baru sadar, guys. Apa yang namanya arti dari kekacauan yang ada di pohon itu? Di sisi lain, Tong Lei yang menyaksikan itu tidak menyangka Yung Fei yang seorang bocah bisa memahami arti akan hal tersebut. Apalagi muncul sebuah mata air langka di bawah pohon guntur. Tidak melewatkan kesempatan, si Tong Lei dan Li Yan langsung menuju ke sana ingin memurnikan air tersebut, guys, untuk menjadi lebih kuat. Wah, ternyata caranya harus menggunakan tubuh Dharma kuno, guys. Tidak bisa diambil begitu saja. So, kita tunggu lagi di part 110 Wan Jie Zhezun ya. Seru sekali buat tahun satu ini. Tetapi satu hal yang pasti, cuma di sini. KD Universe, thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.